dia berapa dikerseni. Oh, tanpa tuturakan ikilah pemocokan. Karena jadi ajar kita, ini tukang dalang tidak mencari dapat pemocokan. Karena menghemat waktu. Jadi, nangaran kita ini kalawasan kita bertamuan dan kita para pembulan-bulan pulang. Kenapa nggak orang haja juan dan nih, banyak halangan juan. Ulun bahanu juga kasih itu kamarnya juga lihat, ini hanya aja datang juan. Nah. Jadi kita ini rekaman pertama pulang latihan nah. Jadi kisah nama itu kita habis dah. Jadi hari ini kita membawakan kisah nang berjudul Dendam Seribu Tahun. Nah itu Dendam Seribu Tahun itu mungkin hendak tahu kisahnya nang akan mulai awal sampai akhir. Jadi menurut dalam ceritanya, lalu tak cerita di sebuah peratapan. Ini peratapan yang pertama peratapan Ukir Taro. Jadi ini Ukir Taro yang kita kada di negeri Pandawa di sini nanti. Samar di Ukir Taro, wah ini pulang ke kumpulan beritaan. Jadi siapa nang tetap di Ukir Taro? Masa dua talu orang nulut yang lain nang memimpin di negara peratapan Ukir Taro ialah Begawan Abiasa. Jadi kita mau ambil kisah wayang Tuha malam ini pulang deh. Jadi ini Begawan Abiasa sudah agak lama memimpin di peradaban Ukir Taru. Jadi kebetulan ujar kita Begawan Abiasa ada mempunyai dua tiga orang putra, ada mempunyai tiga orang anak laki-laki ujar kita. Jadi siapa yang bernama itu diberi nama oleh itu Begawan Abiasa? Yang pertama Dasarata, yang kedua Yang Mabidura, yang ketiga Pandho Diwanata. Jadi ini Begawan Abiasa ada mempunyai anak tiga orang yang bernama Pak Dasarata, Yang Mabidura, Pandho Diwanata. Tapi lihat menjadi kita nanggal nama kuasa punya mau, nama kuasa punya kehendak. Kita manusia hanya bisa berencana, tapi takdir maha menentukan. Jadi ini Dasarata orangnya kada mempunyai penglihatan menjadi kita. Adapun Yang Mabidura itu betis jadi kita hendak sebelah. Jadi nang sempurna ialah Pandu Diwanata. Jadi di situ sejarah keadaan orang di peratapan Ukir Taro. Jadi siapa nang betatap juga nang selaku panasihat orang negara Ukir Taro. Siapa lagi kalau bukan Samar, kalau putra-putra ini sedaya. Jadi rupanya Samar di situ empat negara Ukir Taro. Samar ikut ujar kita mulai Begawan Saputram, Begawan Sakri, Begawan Mayawasa, Begawan Pulasara, Samar sampai ke Begawan Abiasa. Satya ujar kita Samar yang mendampingi di peratapan Ukir Taro. Lalu bercerita orang di peratapan Ukir Taro. Oh, nala garing. Nang apa kok Bapak? Kalawasan kita kada betamuan anak kaya. Dah berbulan-bulan sakwa. Mulai pat imbah hari raya ada sekali dua kali semalam kalau sesekali dua kali kah? Dua kali anak kaya. Apa ini pulang hanyar berdebatan. Nah, apa mun ulun sibuk haja juga. Ulun beno gawian macam-macam ganan dihan. Ah, lala gereng. Napa Bapak? Ayo jangan berjauh-jauh anak ibu para-para kesini nih nyaman anak ay. Begawan Abiasa gue anak berpandir-pandir. Pemandang apa anak dibicarakan anak ay. Apa jangan jauh-jauh. Ada Bapak ya kalau di sisi ini aja. Aku Bapak baru di haja. Baru di haja. Aku baru di haja. Kenapa maka baru di? Ini aku ini sopan. Ay Bagong mana lagi? Bagong beda hulu ya. Bagus ya anak ay. Nala garing deh. Kulihat salawas ke debetamu ini bina berubahan pang sedikit. Atau imbah bulan puasa samalam nala garing ini berubah bener. Nala garing ini imbah bulan puasa nih aja maka belemak. Ada orang bila bulan puasa itu bak urus inya belemak. Nah ngapa ikam nala garing lakonnya? Aku bapak puasa juga, aku puasa tamu. Beno, kayak itu bang udah. Aku biasa bapak berhari. Nang apa? Puasa aja empat kayak orang. Jadi bapak aku tuh puasa juga. Aku
kan puasa tuh orang biasanya beli manukar pembukaan tuh jam 4, manukar pembukaan kala. Iya jam 4 anak ae. Aku aja bapak nang jam 8 manukar pembukaan. Oh, makan bungulan nagering manukar pembukaan makan jam 8 lah lain lah. Manukar jauh aku pulang. Di mana anak? Aku manukar saya di Berebe, pasar Berebe lah. Ikan begana di Matrapura mencari pembukaan ke Berebe. Ah, menuntung lagi dengan ikan nenek. Jadi bapak aku cari pembukaan. Jadi aku nenek, kadang pagi jam 10, aku pakai saya pembukaan aja, aku ada besi pembukaan aku nih. Ay, jadi kan di saat lawas jam 12 hari. Aku aja aku menghatikan pembukaan aku nih, ada besi, gak mau aku makan, karena aku, bah, itu kan lagi kan jadi puasa. Aku marah aja kan jadi puasa asal pembukaan, gak ada besi dulu. Cuma aku sekali bapak ya pakalah puasa juga. Ih, pakalah. Nah, apa aja? Dahulu tuh aku puasa juga loh. Ay. Jadi aku nih mahadadang buka hari jam 5 sudah liwat. Mahadadang aku nih liwat mahadang udah. Siap segala-galanya pembukaan. Satro, limo siap udah. Ada lewat berbunyi. Oh, ya bapak. Eh, berbunyi membuka kok. Ada sahabat lawas, separapat jam, maka berbunyi pulang. Eh, sekalinya bapaknya nang pertama tuti pemadam sirina, pemadam kebakaran. Ada nang dauh. Ah, jadi mun kawas sirina tuh jangan disesamakan lawan dauh bukaan puasa. Ya korbannya sekali dahulu sudah. Kayak ada lagi ini. Aku bapaknya puasa tahun ini sebulanan. Sebulanan. Ayo pamulan lawan pampihan. Tangah apa? Tangah Pak, jauh juga. Saya aduh nalagering. Aku nalagering aja lah. Melihat kayak bubuhan yang wayah ini nih. Kakak-kakak ini maju, anak kaya sudah. Bagus, ini ada sesembahyang-sembahyang. Kan? Cuma nalageringnya aku semalam bagong juga. Anak kemana kan bagong aja kok. Aku anak ke masjid juga. Jadi anak ke masjid, anak sembahyang aja. Ayo hajak kok bagus eh. Sembahyang bapak. Anak geringnya. Kenapa maka sembahyang? Wah, sembahyang lah kona. Sembahyang maghrib rasanya tuh. Rakaat ketiga bakantot 10 kali. Bagong jako. Jako ikan batal bagong aja kok. Mengarasi anak geringnya. Jarinya kada. Aku kada batal. Oh mbak ya kok, ini bapak ikan hukumnya, aku ada bau dulu aja. Nah, ya kok cocok bener. Ya, nalagaring. Kita lagi dipanggil di bagawan biasa itu anak yang apa, tuh disuruh beliau anak kaya. Nah, kita ini empat banyak minta anak kaya, paraki anak. Allah sembar. Oh sembar, kam sembar jangan jauh lawan aku. Kam sama itu perintahku. Dan anakku sampaikan di kam. Dengar semarai ceritaku. Jadi ulun ni hendak di suruh mahadep tahun sampian lah. Ya ikam saksi semar. Adang dulu. Ulun hendak menyapa anak sampian duluan. Ya semar. Ya radin ya mabidura. Kakang semar. Aku semar. Desterata, wah semar, aku juga semar. Cuma beliau ini, bujur pangkaden, kada sempurna kaya diurang, cuma sakti. Mata, ya kada kaya diurang, orang kada mempunyai penglihatan beliau ini. Tapi, menang masalah, hibat-hibat pokok ini. Tapi binian payo, menolong ini apa dek? Mana rupa jahat, bandu wican kada, tapi binian kada payo pulang. Kayak ada. Kakang semar, kamu jangan beambung lawan badan berserata semar. Adanya kan ada beambungan dan ini yang fakta bukti pun ini. Ayo nala garing Tuhan. Mulai umur 20 jenis lagi nih sampai berembut 2 jenis lagi ya tuh ada suhan yang alasan yang bawa pacaran aja nala garing. Aku berbaik sahabat dia besi pacar semalam. Besi pacar. Perang mana anak? Besi bini ya kuah. Bini lah. Orang pelihari
orang pelihari. Siapa karena bini kam? Karena buiah. Kayak tuh nggak garing karena buiah. Kak kawin mak ada beheber dan kuitan. Aku sepan lu bayi beheber. Aku nak ada beheber itu tiga kali ada aku ditampuhnya. Apa menampuh bini anak? Menampuh. Cakar buiah. Pangangannya orang pelihari kalau jadi menampuh. Kayak tuh nggak garing, nggak garing. Bapak bunga. Hai. Oh, main lagi melabu menyebut kelihatan bunga, jakanya kada denang bunga ini kada. Aku nalagarinya ialah bila melihat Raden Destrata, Raden Dama Widura, Pandu nih bakti lawan kawitan. Mencium lawan telapak tangan kawitan bila hendak kemana aja. Ah, aku asa titik penyematan nalagarinya. Aku mau ngenakan ikam. Ikam ini hari raya. Eh, atau kada suah mencium telapak tangan ku. Sanono hakun besalaman lawan aku tangan datang di kurungan hayam. Ibak tangan lawan tahya yang menyarang gue bersalaman lawan aku. Apa ada? Pak anak kurang nalin lagi ringai. Kabel tak pimpin anak kaya. Lawan nang tuha beda anak kaya. Kaya ini lawan nang tuha lawan anum kaya ini. Anak lagi ring. Ayah baik kan. Mana lagi ring ini belinya di hadapan nang tuha libes. Libes lalu. Ya kan nang tapi bau dadung hape lang. Ya bepai orang lain lawan seorang. Nya bujur haja bapak kayak Raden Pandu, Yama Bidure, Destrata tuh tapi impian bapak orang. Kau mulai dari kawitan orang sudah malah jadi ya. Namun kayak kami ini wajar haja bunga. Ya, namun kami ini wajar haja kan tetap impian. Karena kawitannya bunga juga mau jadi. Wah, jangan deh, itu anak kampung ya. Ya kayaknya kan ada nang bunga, kan ada nomor tiga deh. Apa aja kok ada hendaknya mau dilahirkan lawan bapaknya. Aku jangkanya kawat tuh ada hendak dilahirkan, bapaknya aku menyasah. Aku ini hidup hidup menyesal, mati menyesal. Apa anak? Hidup bapak aku nang gak kayak ini aja. Ah, 24 tahun nang pernah aku rasakan hidup tak pernah merasakan belain seorang wanita. Kayak tuh. Aku ini bapak lah kayak dikisahkan kali ya. Aku sama habisi pacar semalam juga. Kurang no, ampah kagenda. Tinggalkannya pak ya kok sekali ingin nang patah hati paksa aku membawakan lagu tiada harapan lagi ya kok tiada harapan lagi untuk jumpa kembali. Ah mana ngari pantin ala garing ini bilang ada bakal sudah hati ini nang apa anak hendak pianukan bagong abiasan ini anak bagong kok mana kada taliat ala garing. Oh bagong oh nanang aku ada juga. Aku mah isap lem nah nanang ae. Nah, bagong mah lem ampe-ampe anak ae. Padahal ae, duit ku juga menukar. Jangan duit ikam ku kurang lebih. Maka ikam melawan kuitan pulang juga. Ya burun besampian tuh kada menyugihakan juga kalau. Bagongnya aku tohok aja juga sudah mengintakan. Kira-kira tuh, sadrum ada banyu aku pintakan sudah tapi tetap aja kakak itu juga. Rok. Ya saya tuan. I'm sorry tuan. I'm sorry. Ini bukan ayam sore tapi ini ayam syadul dia. Ah, do you know my friend? Ha, ling speaking English anak ai. Apa itu tuan? Lebih baik begunting daripada balis. Kayak dah. Bisa habis bahasa Inggris. Asik-asik ya anak ai. Sedikit-sedikit artinya tuh. Ah, kayak aduh nara garing. Kita ini anaknya kayak jadian pandir. Apa aja dari anaknya kita. Mulai tadi sudah hikam di bagianan di sisi ini aja. Pemasukan dalam anak. Ada ya berdiri aja sih kok. Nah motor laluan lagi itu motor truk anaknya. Itu ambulan. Pemadam. Bapak ngapain bisa sampai di jalan raya. Lelain lah bapak. Nah jadi bagawan abiasan ini hendak ngapa memanggil kita anak. Oh anak tuh dibidin langkarnya lihat anak. Bapak macam-macam hadir gue. Kalau pindah di tangkutan aja kan sarawak-rawak. Kalau pindah ke pukulan nanti kak. Nah bermacam aja orang. Ada garing. Ayo kita dengarkan pandir bagawan abiasan ini ngapa nah garing. Ya kita kajadian pandir. Ya bagawan abiasan. Alah semar. Tunggu kamu sepandang duduk di sini Semar. Aku hendak memanggil putraku Semar.
Oh, hendak mengewe anak-anak ku berjalan semar. Oh, anak mas Destarata, anak mas Destarata. Ulun kanjang Rama. Ayo, teh bapak ikam di sini duduk aja, jangan kemana-mana, tayai. Oh, aku lihat kasihan betul melihat anakku, dek. Anakku kada kaya diurang, mata kada melihat-lihat. Tapi anaknya orangnya penyabar, kada kaya aku. Aku penyarikan orangnya. Saya sedikit belenuk. Habang talinya dapat gua. Saya sedikit tadi bilang kada mau kuhampas. Ha, ini aku kaya gih kayaknya Rama. Pulun teh ikhlas menerima. Mungkin ini sudah jalan hidup kok kayaknya Rama. Kami kebangatan sabar ya tanya. Betuk aku tuh betuk orang gendang. Oh ini betuk selawas sudah. Anak mas nangaran jama bidura anak kok. Gih kenyang Rama ulun disuruh jualah maharapat menghadap karo sampean kenyang Rama. Ya anak kaya jangan jauh ikam lawan pun bapak. Oh anak pun saya kuniat juga pada sempurna kayak diurang. Berarti sandap sabalah. Tapi nakai mudahan jika madah janunya kayak nahan. Aku nakai salam menduakan antara baik kira anak-anak pun yang berdua nenek. Oh, anak Mas Pandu di Wanata. Wah, ulun yang ramah. Ah, anak pun ini orang sempurna. Lihat, ada kekurangan sedih dikit. Ade dang sana baiklah. Kalau umur sudah kawitan gak ada lagi. Kalau pemanangan umur saya ada bebau kayak hamba wong ade dang sana jaga saya. Jangan sampai tersulit sih hamba dang sana. Siapa lagi yang diharapkan dang sana selain pedi kam ikam membiga saurangan saya. Samar juga kayak itu juga aku harapkan. Ulun kah juga ikam sabar jangan anak habis-habisnya nasihati anakku. Kalau pinata salah-salah apanya, jangan dilihatkan ikam selaku tutuha semar. Ikam semarin aku pandang di sini kada lagi selain pada ikam semar. Ikam semarin orang kepercayaanku di sini. Pinagara bersikirebes dihiga. Kalau bibinian ada. Semar, pina bau harum semar. Semacam beliau nenek tahu jadi bibinian. Aku rancak yang membuka Facebook. Aku tahu juga di film wayahinnya. Aku bisi YouTube juga. Bila hendak mencari Facebookku cari aja ngarani Narapati Hanuman Pancasila. Bila hendak nomor teleponku ada aja juga. Semalam ada kawan maaf aja minta nomor telepon. Oh, jak ayo aja gampang aja nomor telepon. Nih takoni lawan tukang kamera nih ada aja nomor telepon kene. Nyaman aja nomor telepon tuh ada aja. Aku kada wani menyambarakan di sini kalau pina orang aja main anuhan kena di miss kuliah begini yang kata tengah malam aku dibawanya kawin kada berduit tanya aku kaya itu alam balionnya udah serpayo pangka bibinian bahari pegun abiasa nih kalah ya ada kalau udah bisa hari memang kaya nala garing nih gue. Jangan maambung kamu sama lawan aku. Nanya-nanya kada bambungan nang pakpa. Ulun lawas tuh nang kumpul beliau ni beharian. Nang beharian ya saja kalau kita di pajang jen betan. Semar kadu sedih nyatakan lagi nang beberi semar. Nang beri-beri nang wahini pulang semar. Bujur. Jadi sampian memanggil kami ini deh. Ini ikam sama aku anggap salah kutu Tuhan. Ikam sama karena aku anggap orang lain. Ikam kalau agak kusah orang. Ikam sama rai berat ringannya. Pokoknya apabila terjadi apa-apa lawan anakku, ikam nang kusahan makan semar. Karena ikam menasihati semar. Nasihati anakku semar. Ya ke bujur-bujur semar. Aku semarin nangaran umur ni kada bau kayak hambawang. Nang anum bisa beda hulu. Nang ruha berapa lagi. Jadi sama rai ikam anak-anak ikam jaga anakku. Kalau Pandu, aku kada mengkhawatirkan Pandu ini bisa seorang. Pandu ini bisa mandiri, bisa berusaha seorang, tapi anakku nang dua ini aku hadiahkan. Nah, samar itu samar itu ada lagi yang lebih penting samar supaya ikam tahu samar. Ikam saksi di sini samar. Oh, jadi ulun sebagai saksi lah. Beneran. Saksi ini kira-kira ada lah pun. Nah, Pak,
Saya saksi ini pada banyak nang makaring-karing aja padahal barang hal aku nang istirahat kah saksi lah kau nih tuh. Pada lagi ringan tuh jadi istirahat. Campurnya lawan susu, nang lagi ringan istirahat. Tapi nang lagi ringan jarang wahine. Jago dihead, nang lagi ringan aku pilih ginjal. Aku semarai ada mempunyai harta itu 7 gedung semar. Oh, dasar bujur. Beliau ini orang sugi. Cuma dilihat aja bang, beliau ini pakaian biasa-biasa aja. Ay, baju sederhana aja. Orang besi motornya bisa beda. Cuma orang ini sugi luar biasa beliau ini. Ulun salut dan beliau ini. Makanya ulun ini tanang di sini habis aja sudah. Padahal nang berduit jarang diberi karena kadang kalau ulun tanang di bab. Mana beliau ini orang nang hati bujur-bujur jadi kita sugi. Sama orangnya biasa-biasa aja. Rupa kan tapi langkar bang, cuma bayo. Ya kan ada memandang langkarnya, loh ini yang penting bayo, beli duit, ya udah. Aku beri biasa ke warung. Ke warung apa kagenda. Orang bukan mau. Orang pindah sayang-sayangan aja, oh sayang orang. Ini pelayannya pindah bunga seksi ya pulang. Jadi sebar, jadi oh sayang aja kok. Ada bunyi lon muhal ya berduit kada ya. Oh masukannya aku ah iya kok. Nasib nasib bulik aku ke rumah. Tinggalkan bini ha pulang bayi bulik ke rumah bini tulak dikawe. Bulik aku bila melihat hayam itik Japon rasa hire aku. Ma jago itik Japon lihat bahagianya ya berdua lagi bini ya kok. Aku maka ditinggalkan bini. Jadi ya aku pulang nah bulik aku di rumah mutar radio saja lagu pasrah aku pulang. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu ya. Oh majak asa begini di deret aku. Semar kita karena banyak pandit semar ini waktu berapa sudah semar. Tolong diberitahu semar kalau misalnya sampai waktunya. Aku ini bisa lalai semar berpandir. Terlagi lebih ulun juga. Ulun juga begitu masalah-masalah lo rimba. 2 hari 2 malam kira-kira ada habis kisah ulun aja. Sambar ni lah selalu tu melaya oh ya ber juga jadi aku sabar hendak membagi harta aku pa bujur tu nengarah harta tu nengarah sama anaknya harus dibagi jangannya berapa seorang kalau sedikit seorang atau separuh seorang lebih tiga dibagi lah kau nihan sabar pembelinya sampaian kena lagi kena itu mungkin dibagi berebut punya kena berpecah belah. Maka banyak wah ini berpecah belah anak buah gara-gara kawitan memberikan terus sebagai warisan di sini aku jenis itu. Nah alangkah bagusnya dia ini membagi beda hulu ulun sanang bener. Nah semar jadi hari ini anakku bagi semar. Ayo lah gareng. Napa bapak? Jangan akan anak beliau hendak bagi warisan aja anak eh. Aku bapak bagi jual lah bapak. Jika kenapa nih diwaris waris ada bapaknya aturannya berbagi jualan anak nah warisan, nawan bagong atau jembelita atau aku. Napang di waris kucing tiga ikung hanya itu bawa saya ikung seorang. Jadi sama mereka ini sama ribilnya berpandir lihat dangarakan sama aku berpandir ya menalah garing nah bericau kayak pasar pokoknya bila tak kumpulan kanakannya ada bagong menalah garing petrok nak kayak pasar di belakang lagi ya nak ada tedangan lagi orang ceramah tuh. Jadi semar aku hartaku 7 gedung semar sekarang ku ambil. Aku ambil 2 gedung semar. Nah, aku ambil 3 gedung dulu semar. Ini 3 gedung diambil lah. Nang pertama, kedua, des pertama ku bari akan lawan des terata segedung semar. Setelah itu pulang semar. Lawan yang lebih dura segedung semar. Aduh, segedung seorang sudah. Ini segedungnya gisen pandu lah pon. Pandu semarai kainna. Di kainap jadi semare pertama nang sagadong tadi ku balah 2 sebar sabalah ku jurung no deserata sabalah ku jurung no yang bidur semar lolos sudah ini tertinggal 4 gedung lagi ini jadi 4 gedung itu semar karena ku ambil pulang 3 gedung semar 3 gedung lah ini pandu dibariam lah jangan kan diberi ini anak sampian dereh daging sampian banyak wajib haknya banyak menikmati harta sampian ikam berdiam semar ikam saksi semar jangan membayar menuduh dia aku sebar kada kalau ini menurusakan aja bang karena jadi sampian tadi kan belinya salah menurusakan ya kalau menurut pendapat itu salah sampian diam ikam semar jadi semar 3 gedung itu kubagi pulang semar
Sagedong Destarata, Sagedong yang Biura. Nah, Sagedong itu Pandu lah, tinggal di Pandu, kasihan Ponhan. Anak sambian sama harus juga. Jadi semarin Sagedong itu kebelah dua. Nah, dibelah dua pulang lah. Ah, sabalah karena Destarata, sabalah karena yang Biura. Nah, genap sudah enam gedung. Nang Sagedong itu barang gasan Pandu pun. Ah, Sagedong itu sama rakan bisa. Kubalah dua jua sabar. Oma dibalah pulang. Dia pintar kena berguna saksi ulon. Piannya bujur lagi puha. Mereka bakal. Bapak. Nah pernah gering. Bedi diam haragi dan naik. Seorang saksi. Ini harta orang. Harta berena orang. Kita ini saksi. Sakadar tempat makan orang. Masalah orang dibagi orang kah? Nang ada kah? Di bapak lagi. Ada aku kada nyaman anaknya. Ay Pandu kada dapat kasihan. Ini anaknya anak juga. Yang bapak beri dia mah bapak ini masalah aja bapak deh lihat kan ya lo adanya mungkin nah, orang melihat kan anak orang sama aja anak cuma lo di orang tuh ada nah apa yang kalau tidak ada tahu jangan ada nah akhirnya aku deh kak. Nah jadi nasa gedung ini pergi sen Pandu aja udah ah sabar dong kau belah dua sabar sabar destarat terus sabar lah yang udah sabar Pandu mana ah Pandu kada usah sabar buh bunga sambil nih heh Jakarta aku udah hendak jadi saksi eh ya Raden Pandu, kakang Semar. Sampian kada diberi urang harta pun. Kada apa-apa Semar. Ulun aku ikhlas, aku rida Semar. Dan juga harta Semar diberi dibagi kada ke orang lain tidak. Kalah dang sanak adingku seorang, adang sanakku seorang juga ada makan Semar. Nyaman dang sanakku, nyaman juga aku Semar. Daripada orang memakan lebih baik dang sanakku Semar. Oh malah. Ai sampian arasi juga. Jangan beri naik aja kakang Semar aku eh Semar aku ikhlas seorah nang kakak-kakaknya gua ada marsi nanti hanya bangsat ke depan karena nanti aja kadang aku tampar nih nah ya kok oma bapak maka aku nang ditampar gua juga aku anang masalah ano lagi-lagi aku sekadang nyaman hati anak ini sakit hati aku lagi ring menang ini sakit hati aku lawan Pandu ya sekasian mana harta kada diberi orang. Karena kita kurang nyaman makanan orang Bandung ke Surabaya kagang dule dule ditutup orang bapak sudah ah Pandu maka isap rokok habis isap pulang rokok napa harta kada diberi orang ah akhirnya itu kita sadang hal nelageringnya sudah kita sambung pulang kan ya Allah kita ini sambil latihan anakai ah jadi kita latihan anakai jadi mau hendak tahu kesini itu dengarkan mulai awal sampai akhir pun gini. Ada aja kayaknya bang beri tahun di Facebook gitu ini nang tukang kamera ini orangnya update aja nih lagi di Facebook deh ah kita bedahan lah dulu anak lah umpama hendak nomor HP lantung kamera deh bijahan mami bindian lah kena minta nomor HP supan bapak deh aja bapak deh aja lantung kamera tukang kameranya ada aja nomor HP sih tuh nah nah kira-kira wassalam aja dulu anak lah ini sudah pindah lantung juga sedikit awak papa lo sudah hari panas betis kipas sudah. Ah kira-kira wassalamualaikum ah kita bertahan kadang kita sambung ulang lah melihat ada hal apa-apa kadang kita